beratus kilometer daripada Madinah dan nampak api tersebut yang melemparkan buih seakan-akan seperti puncak gunung. Erti percikan tu macam besar gunung dah, percikan dia. Ini gambarannya. Peristiwa itu terjadi selama 15 hari. Kejadian yang mengeluarkan api berlaku 15 hari. Jadi artinya Abu Syamah rahimahullahu taala nak cerita bahawa Hijaz dulu terbakar sebelum Baghdad tenggelam. Maka dia bawa bukti surat ini. Dikatakan dan disebut dalam kitab dengan tulisan Qadi Madinah bahawa ketika mereka digoncang, mereka masuk ke tempat-tempat mulia, yakni Raudhah. Membuka kepala mereka, yang menunjukkan rasa rendah diri. Memohon ampunan dan meminta pada penguasa membebaskan para hamba sahaya dan keluar dari segala kezaliman. Tidak henti-hentinya mereka memohon ampunan hingga goncangan berhenti, namun api yang muncul tidak padam. Penyusun menyebut bahawa itu terjadi selama 15 hari. Gempa bumi berhenti. Jadi mereka bertaubat sungguh-sungguh, minta para pemimpin bebaskanlah hamba. Berhentilah buat zalim. Kami bimbang kezaliman kamu punca musibah ini. Maka selalu gempa pun berhenti. Namun sebab gempa macam saya katakan tadi mula keluar api yang berlarutan selama 15 hari. Ya, kemudian kita ulang balik daripada ribut petir, kemudian goncangan gempa, dan gempa ini berhenti pada subuh hari, sampai berlaku pada bulan Jumadil Akhir, berlaku daripada hari Rabu, dan gempa ini berhenti pada pagi Jumaat sehinggalah Zuhur, dan selepas itu barulah keluar api yang memakan masa selama 15 hari. Artinya bumi Madinah diterangi dengan api ini sehingga kelibat api ini dan pengalirannya sampai dilihat kesan cahayanya di kota Damsyik, di Haura, di Busra, yang Nabi sebut bahawa terangnya api sampai kamu dapat melihat unta-unta di kota Busra. Artinya unta-unta di kota Busra yang tenggelam dengan kegelapan dapat dilihat dengan kesan cahaya yang dahsyat. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW, tak akan berlaku kiamat sehingga benda ini berlaku, dan benda ini sudah berlaku. Berarti kita makin hampir dengan kiamat. Berarti ia tanda kiamat yang disebut oleh Nabi SAW. Berkata Ibnu Sa'id, aku membaca tulisan Mahmud bin Yusuf Al-A'mani, Al-A'mani, seorang sesepuh kota Madinah, yakni Syekh. Sesepuh ni dalam makanya bahasa Indonesia, dan naskah asal ialah Syekhul Haram, nazir kepada Masjidil Haram, yang menjaga Masjid Haram, yang menjaga Masjidil Haram, yang menjaga bumi haram yang mulia. Kota Madinah ini kita sebut yang masukkan bumi haram, bumi yang ada kemuliaan. Bumi haram ni Mekah dan juga Madinah. Dua bumi ni disebut bumi haram kerana kedua-dua bumi ini orang kafir tak boleh masuk. Bukan sekadar Mekah je tak boleh masuk, orang kafir juga tidak boleh masuk Madinah. Allahumma inni haramtu al-Madinata kama harrama Ibrahim ala Makkah. Ya Allah, aku letakkan kemuliaan pada Madinah sebagaimana Ibrahim meletakkan kemuliaan pada Mekah. Kan itu disebut dua tanah haram. Ada pun Baitul Maqdis kita tak sebut tanah haram. Ia antara tempat mulia. Salah kalau orang sebut tiga, kita ada tiga tanah haram. Kerana Baitul Maqdis tidak ada larangan untuk orang kafir masuk. Namun umat Islam berkewajipan membebaskan Baitul Maqdis. Yang ditamakan dua tanah haram hanya Mekah dan Madinah. Sebab itu raja-raja Saudi mereka gelar diri mereka Khadam Al-Haramain. Khadam bagi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Mekah diharamkan oleh Ibrahim AS. Maksud haram, kehormatan. Haram, kata haram sebenarnya artinya sempadan, batasan yang perlu dipatuhi. Jangan sewenang-wenangnya ambil. Asasnya jauhi. Asasnya jauhi. Namun keadaan tertentu boleh. Itu namanya haram. Ia haram. Maka Nabi kita SAW mendoakan untuk bumi Madinah supaya ia juga jadi setara bumi haram kah. Maka dia mendapat beberapa taraf ni. Antaranya ialah orang kafir tak boleh masuk. Antara walaupun Mekah lebih mulia dari sudut ibadat, kalau kita solat di Masjidil Haram 100,000, manakala kalau kita solat di Masjid Madinah Al-Munawwarah 1,000 darjatnya. Kalau solat Baitul Maqdis 500 darjatnya. Artinya Masjidil Haram jauh lebih besar. Namun dua-dua ni tanah haram. Jadi yang disebut di sini perkataan sesepuh dalam bahasa Arab Syekh, yakni yang menjaga Masjid Nabawi Syarif. Ini cerita dia.
yang berkata bahawa sesungguhnya api yang muncul dari bumi Hijaz adalah petanda agung yang menunjukkan kiamat sudah dekat. Oleh sebab itu, selamatlah orang yang mempergunakan sisa waktu sebelum kematian datang, dan selamatlah orang yang mau memperbaiki segala urusannya dengan kebaikan yang ditetapkan Allah SWT sebelum kematian datang. Api itu membuat bumi menjadi berbatu dan tidak ada pohon maupun tumbuhan yang boleh tumbuh. Api memakan sesuatu secara bertahap hingga tidak menemukan apa yang boleh dimakan, lalu membakar batu dan mencairkannya hingga menjadi lumpur yang basah, kemudian menghamburkannya ke udara hingga kembali seperti sampah besi yang keluar dari uburan, yakni alat penuh api tukang besi. Demi Allah, ini menjadi peringatan bagi kaum muslimin dan rahmat bagi alam semesta. Selesailah apa yang dikata oleh Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir memberi taklikan komentar dan membawa nasihat daripada seorang Syekhul Haram yang menyatakan ini tanda supaya manusia mengambil sisa-sisa usianya, mengambil, menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk kembali taat pada Allah sebelum terkena musibah dan balik. So demikian sifat kita orang beriman. Kita orang beriman senantiasa mencari pelajaran daripada kejadian, pengajaran dan iktibar dan apa-apa perkara yang berlaku sekeliling kita, baik kematian ataupun ke keduka citaan, malapetaka. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita melihat semua benda dengan pandangan iktibar, sehingga kita dilarang kalau berada di kubur kita ketawa, kerana ini tempat iktibar. Sabda Nabi SAW, inna allaha yakrahu lakum salasa, al-ambasu fis salam, warrafasu fis siyam, wadhahik indal maqabir. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Allah benci kamu buat tiga benda. Tuhan cukup benci. Yang pertama ialah kamu bermain-main ketika solat. Tuhan benci. Solat main-main, Tuhan benci. Sebab ini kamu mengadap aku. Benda yang sama kita patut didik anak-anak kita. Kalau solat dia main-main, saudara, kita kena keras sikit. Bukan kita suruh lempang anak, jangan lempang anak, jangan pukul anak. Keras sikit. Bak lain kita pesan anak-anak kita nak main-main, tapi semayang dengan main. Semayang betul-betul. Rokok betul-betul. Jangan tengah semayang jolok punggung kawan. So kita ayah kena tegas dalam bab semayang anak-anak kita, supaya dia tidak menjadi sebab untuk dimurkai oleh Allah pada masa akan datang. Kemudian arrafah fi siyam, puasa tapi mulutnya masya-Allah duk carut, maki, hamun, bermarah. Allah Taala tak suka orang puasa macam ni. Puasa sudah bukan sekadar tahan makan minum, tahan kemarahan, tahan daripada bercakap benda-benda yang bersifat kotor, tak baik. Nama puasa bercakap dengan bohongnya, dengan menipunya, dengan makinya, dan sekian. Dan yang ketiga, Allah benci kamu ketawa ketika mana kamu berada di kubur. Allah benci. Yang saya dah ingat dah banyak keadaan ataupun kesilapan kita. Orang kita pergi ke kubur boleh ketawa. Apa benda disembang? Duduk sebelah mayat dia boleh ketawa. So orang-orang yang bodoh seperti ini, yang tidak mengambil iktibar daripada kematian, Allah Ta'ala amat benci. Seolah-olah dia merasakan dia tak mati. Sebab itu juga bila kita berada di kubur, serius sikit, serius. Jangan ketawa. Bukan kalau boleh senyum pun jangan. Sebab ini tempat untuk ambil iktibar. Bahawa kelak suatu hari nanti, pasti geliran kita pula. Tiba-tiba kita boleh ketawa, saudara. Maka ini perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dengan kata lain, saya nak ingatkan saya dan saudara-saudara semua, pada semua keadaan kita mengambil iktibar. Musibah yang menimpa orang lain, bencana yang berlaku pada negara-negara lain, dan tanda-tanda kiamat yang berlaku, yang kita lihat atau yang kita dengar atau kita diperdengarkan, ambillah iktibar. Gunakan usia yang ada ni, saudara, untuk bertaubat. Gunakan kesempatan yang ada untuk tambah kebaikan. Sebab kita tak rugi apa-apa. Kita tak perlu ubah hidup kita dengan cara merugikan kita, tidak. Sebenarnya bila kita bertaubat kembali pada Allah, hidup kita lebih bermakna. Hidup kita jauh lebih baik dan kita jauh rasa lebih bahagia daripada apa yang kita rasa sekarang. So ini peluang. Walaupun kita tak berada di zaman itu, tapi ia sudah menunjukkan kiamat makin hampir dengan kita. Di antara ulama besar yang hidup ketika api keluar adalah Imam Nawawi rahimahullah. Dia menyebut dalam penjelasan kitab Sahih Muslim, ia berkata, telah keluar api pada zaman kami, iaitu tahun 654. Api itu sangat besar dan muncul di kawasan kota bahagian timur. Pengetahuan tentang keluarnya api itu sampai ke seluruh Yaman dan negeri negara-negara lain.
aku telah diberitahu tentang keadaan ini dari penduduk Madinah. Aku telah diberitahu tentang keadaan ini daripada penduduk Madinah. Sampai di situ kata-kata Imam Nawawi. Stop. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ashqar, orang-orang yang menyaksikan menggambarkan tentang api dengan penjelasan yang menakutkan lagi luar biasa. Ia juga diikuti dengan gempa yang sangat keras. Orang yang menyaksikan api yang keluar adalah seperti yang diberitakan oleh baginda Nabi SAW. Serah syahidnya apa? Petunjuknya apa? Petunjuk nak beritahu pada kita, Nabi SAW bukan meramal, Nabi beritahu apa yang berlaku. Dan apa yang Nabi beritahu mesti terjadi dan berlaku. Ia menunjukkan benarnya Nabi Muhammad SAW. Ia menunjuk betapa benarnya kiamat dan betapa dekatnya kita dengan kiamat. Kerana tanda-tanda ini disebut. Sebab itu kelak nanti kita akan lihat lagi tanda-tanda yang lain yang disebut oleh Nabi kita SAW. Termasuk tanda yang berlaku dan berulang berlaku. Dan mungkin dia berulang zaman kita. Dan termasuk tanda atau perkara yang bersifat besar yang menandakan ia cukup dekat dan cukup hampir dengan kita. Walaupun demikian saudara, kita patut yang fikir apa yang lebih hampir dengan kita, iaitu kematian. Kematian ialah kiamat yang paling hampir lagi dengan kita berbanding tanda-tanda yang lain. Selain daripada kita lihat tanda-tanda kiamat saudara-saudara semua, kita juga melihat tanda-tanda kematian dalam diri kita. Lihat lubang di kepala kita. Lihat sendi-sendi kita yang mungkin yang sekarang makin longgar. Lihat penglihatan kita yang makin kelabu. Lihat kekuatan kita yang makin berkurangan. Lihat anak-anak kita yang makin membesar. Dan juga lihat umur kita yang semakin meningkat. Ia adalah tanda kematian yang patut lebih kita fikir berbanding tanda kiamat itu sendiri. Kerana kematian itu jauh lebih dekat dengan kita berbanding kiamat. Bahkan kematian juga dinamakan sebagai kiamat. Sebagaimana dikatakan, Iza matabnu Adam faqad qamat kiamatuhu. Bila matinya anak Adam, maka kiamatnya sudah berlaku. Maka ini antara iktibar yang patut kita ambil. Wallahu a'la wa misra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.